Bagaimana posisi sholat dua orang yang berjamaah? Apakah shofnya lurus sejajar atau makmum agak geser ke belakang? Nabi sholat. Ketika Nabi sedang sholat sendirian malam, sholat tahajud, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tidur di rumah Nabi karena istri Nabi Maimunah itu makcik. Maka kemudian ketika dia sedang sholat itu, di sebelah kiri digeser Nabi ke kanan. Digeser Nabi ke kanan. Apakah posisinya sejajar atau miring sekaki sedikit satu kaki? Itu tak ada menjelaskan. Maka berijtihad. Sebagian ulama berijtihad kata dia sejajar. Karena tak ada yang menjelaskan. Sebagian berijtihad kata dia imam agak maju sedikit supaya membedakan sama makmum. Nanti kalau bapak ibu tengok ada orang sholat sejajar berdua, itu yang dipakainya ijtihad ulama bahwa Abdullah bin Abbas dengan Nabi itu memang tak ada beda, sama. Karena dalam hadis itu hanya dijelaskan Nabi menggeser Abdullah bin Abbas dari kiri ke kanan, ditariknya kepala Abdullah bin Abbas, geser ke kanan, tak ada disebut. Sedangkan ulama yang berijtihad untuk membedakan imam dengan makmum bedakan sedikit, tapi bukan terlalu jauh sampai hanya satu kaki. Itu ijtihad, bukan hadis. Ijtihad yang berbeda. Jika keduanya boleh, mana yang lebih kuat hadis? Tak ada hadis. Kalau ada hadis, tak ada ikhtilaf. Itu dia kaedahnya. Kalau hadis satu mutlak, tak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf dua hadis, itu baru kita tarji mana yang kuat. Ini ijtihad. Ijtihad sama kuat. Pilihlah mana. Pilih satu di antara dua.